Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama One Let's Talk. Pada kesempatan kali ini, saya akan review sepintas dari lampu Aesluk 88 atau Aesluk Supercan Boost 8800 lumen Super Light 125 watt ya. Oke, nah ini untuk penampakan dusnya seperti ini ya. Nah di sini ini keterangan untuk ketersediaan stoknya. Nah ini untuk tampak belakangnya seperti ini ya. Oke, sebelum langkah lebih jauh kita ukur dulu, kita timbang ya. Untuk berat lampu ini satu paket, dia beratnya di 423 gram ya. Jadi pembelian 2 atau 2 set bisa dimasukkan ke 1 kg. Nah, Aesluk 88 8800 lumen Super Light 125 watt ya. Nanti kita cek real wattnya berapa. Auto Light Headlight System. Brightness plus 500%, range-nya itu plus 150%. Clarity plus 80%. Nah, di sini untuk ketersediaan soketnya. Ini yang saya review itu H4 ya, high low, jauh dekat. Nah, di sini ada OH1 atau H1, ada H3, H7 ya. Buat lampu-lampu yang hanya low saja. Udah satu paket enggak high low ya. 880, H11, H8 ya, hanya dua soket ya. Seperti H11 itu ya. Nah, seperti ini. Ini H11, ini kita buka. Keren banget ya. Nah, soket H11 seperti ini. Jadi dia cuma satu mode ya. Tuh. Biasa dipakai di fog lamp atau lampu yang hanya dua ini ya. Nih. Kalau yang saya review nanti, ini dia H4. Nah, H4 high glow. Nah, ini dikasih tanda, ini yang kita review hari ini. Terus 9005 HB3, terus 9006 HB4 ya, H13 dia high glow ya, terus 9004 dia high glow juga, 9007 dia high glow juga. Nah sekarang untuk tampilan dus belakangnya seperti ini. Spesifikasi produk, spesifikasinya input powernya ini dia di 125 watt ya. Terus operation voltasenya itu DC 12 volt sampai dengan 24 volt. Jadi bisa dipakai di 12 volt dan 24 volt ya. Lumen plug 8800 lumen. Untuk IP-nya, IP rate-nya itu IP65 ya, nih. Nah, terus seperti ini. Light short model. Laser modelnya itu dia Luxeon MJ XHP50.
Color temperatur dia di 6500K. Head deception teori aluminium 6063 ya. Operating lipnya itu di 30.000 horse, 30.000 jam. Operating temperatur 40 derajat Celcius plus 80 derajat Celcius, bla 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 ya. Nah, oke. Okay. Ice look 88 auto LED high click system H4. Langsung aja kita buka. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, ini kita amankan. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini. Di sini ada manual book. Manual book ice look 88 LED high click M8 instruction. Nah, seperti ini kita buka coba. Instalasi metode, cara pemasangan seperti ini. M8 low beam. Kita coba buka lagi. Ini bahasa Inggris ya. Wow. Nih. Tuh, seperti ini. Manual booknya sama ya, seperti lampunya M8 series. Chipnya CSP. Tuh, jadi udah bagus ya. Nomor satunya dia O-ring. Nih. M8 12 24 volt 125 8800 lumen. Nih, jadi keterangannya di sini komplit semuanya ya. Deskripsinya, modelnya semuanya ada. Nih, ini cara instalasinya seperti ini. Ini tampilan belakangnya. Oke. Ini kita amankan untuk manual booknya. Jadi kalau saya reviewnya kurang jelas, sudah pasti ya. Soalnya hanya globalnya saja, nanti dibaca aja di manual booknya. Nah, di sini ada tampilan lagi cover sebelum mengarah ke headlamp. Ice Look 88 LED High Class System. Nah, ini emang premium untuk Ice Look 88 ini, dia premium ya. Nih, dia sudah di cover sama bubble di sini ya, gel, busa, styrofoam. Oke, nah ini langsung aja kita coba ya. Ambil satu unit. Nah, ini kita amankan yang ini. Satu aja. Seperti ini. Dia ada drivernya, kanbus. Ice Look 88 H4 kanbus 2205 ya. Terus ini chipletnya CSP. Tuh. M8 CSP chip ya. Ini 1 2 1 2. Keren ya. Ini udah pasti terang. Nah, ini juga bisa disetting nih. Ini liatin. Tuh, ini bisa disetting adjustable tuh. Ini dilepas bisa, jadi enak ya. Jadi nyetingnya gampang, tingkat kemiringannya ini bisa diputer-puter tuh. Jadi tinggal disesuaikan aja. Oke. Ini O-ringnya ya. O-ring. Nah, di sini fan. Langsung aja kita tes cahayanya dan wattnya berapa ya. Oh iya, untuk kabelnya kita ukur dulu sekalian, ada meteran nih di sini. Kita fokuskan dulu. Nah, oke. 30 cm. Ini soket H4 ya, yang dimaksud soket H4. Soketnya warnanya oranye. Kualitas soketnya juga premium ya. Bukan yang warna hitam, tapi ini bagus. Ininya juga tebal. Nah. Sekarang kita tes wattnya. Ini untuk kedudukan min. Nah, ini untuk jarak dekat, ini jarak jauh. Nah, ini pakainya plus ya. Ini cahayanya seperti ini. Nanti kita tes di outdoor seperti apa hasil dari cahayanya. Di sini kita tes wattnya saja, soalnya untuk hasil penampakan
cahayanya nggak kelihatan. Wattnya 43 watt untuk jarak dekatnya. Tegangan 12 volt, 43 watt. Sekarang kita ganti untuk jarak jauh. Nah, jarak jauhnya sebelah sini ya. Nah, ini untuk jarak jauhnya 44 watt. Oke, 44 untuk jarak jauhnya 44 watt. Ini realnya ya, 44 watt. Kalau untuk jarak dekatnya kita hitung lagi tadi 43 ya. Jadi 44, 43. Nah, jadi real wattnya seperti ini. Ini terang banget, serius. Kalau tadi di keterangan itu berapa wattnya? 125 watt ya. 125 watt itu mungkin untuk dua lampu atau satu lampu, nggak ngerti ya. Nah, tapi ini pas kita cek itu wattnya di 44 sama 43. Oke. Mungkin itu spesifikasi dari pabrikan, wattnya setara dengan 125 watt ya. Nah. Oke. 43, 44 watt untuk wattnya. Ini fan-nya nih. Terus ini nggak gampang panas ya. Ini high speed. Ini kualitasnya premium, garansi ya, 1 tahun. Harganya ini lumayan murah ya, dibanderol sekitar 1 jutaan. Tapi garansi ini jelas terang banget. Coba nanti kita tes, mumpung ada mobil, langsung kita tempel di reflektor. Tapi ini reflektornya agak buram, nanti coba aja terang nggak ya. Tapi jelas pasti terang sih ini. Oke, kita matikan. Nah, ini untuk dimensinya. Kita ukur. Nah, dimensinya ya, kalau panjangnya ini dia 8,5 cm ya. Ini udah jelas 8,5. Untuk fan-nya belakang di 3 cm, panjangnya 8,5. Ini universal, di headlamp motor juga bisa kalau mau masang ya. Karena ini ukurannya kecil, dimensi ininya ya nih, lihat nih. Nah, untuk dimensi ini dia hanya 1 cm. 1 cm ya. Nah. Oke. Mungkin untuk review di outdoor kita sudahi ya. Kita coba review di outdoor, di indoor sudahi, kita sudahi. Sekarang kita ke outdoor buat pengetesan ya, sorry. Nah, ini untuk ringnya, tinggal pasang lagi ke sini ya. Di sini ada o-ring, dia karet ya, karet o-ring, jadi buat pembatas di sini. Ini tinggal pasang aja di sini, tinggal diputar. Kualitas premium ya bos, ini chipnya CSP, keren banget. Langsung aja kita ke outdoor buat pengetesan cahaya. Seperti apa sih hasil dari cahayanya AS Look 125 watt? Yuk kita ke outdoor. Oke, sudah tiba kita di outdoornya One LED. Seperti biasa langsung kita tes cahayanya. Nah, ini kita ada mobil Avanza 2010. Nah, kita tes aja di sini ya. Mumpung ada mobil free, headlamp free, jadi kita coba nyalakan ya. Coba. Nah, ini untuk jarak dekat. Seperti ini ya, bos. Tuh. Nah, nanti kita cek lebih detailnya. Kita geser mobilnya. Ini kita tutup dulu. Coba jarak jauh. Jarak jauh. Matikan. Ya, sekarang kita tutup dulu baknya. Kita jeda dulu aja ya. Oke, nah ini mobilnya sudah geser, sudah pada posisi tempatnya. Nah, sekarang coba dinyalakan untuk low beam. Low beam, high beam. Ini high beamnya ya. Seperti ini ya. Tuh, bosku. Nah, asli terang banget. Coba low beam, high beam. Tuh, jangkauan high beamnya juga jauh banget. Terus untuk tekstur cahayanya juga ini lembut banget tuh. Soft, gak bikin silau, tapi cahayanya padat. Matikan. Nah, ini kan gelap. Nyalakan lagi.
Tuh, jarak dekat? Jauh? Nah, ini dekat. Jauh? Tuh, jauh sampai sini ya. Coba dekat. Nah, sampai sini. Jadi, ini untuk hasil cahayanya Aisluk 88 soket H4. Untuk yang mau order silahkan di chat aja keperluannya soket apa. Nanti langsung aja ditanyakan, ada soket H11, H4, HB3, HB4 tuh. Nah, nanti langsung aja dicek ya. Nah, ini real cahayanya. Nah, tuh. Ya, jadi yang nggak mau ganti proyektor, ini solusinya ganti lampu Aisluk 88 cukup ya, cahayanya nggak beda jauh tuh sama model proyektor. Biar yang males ganti atau gampang ya, yang males bongkar-bongkar si reflektor, bisa ganti aja upgrade ke Aisluk 88 H4. Jadi cahayanya itu nggak beda jauh tuh, maksimal banget, beda pokoknya. Oke, semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yang mau order, kita infokan lagi Shopee, Tokopedia, Bukalapaknya OneLED ya. Untuk kontak kita juga sudah ada di kolom deskripsi di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.